Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini ada informasi terbaru yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pemirsa dan juga kita semua. Di mana di sini dua kocak sedang bertemu. Dua-duanya sedang sakit, namun dua-duanya selalu memberikan semangat. Dan dua-duanya memang sudah berteman sejak lama. Ayu dan Boy William sudah berteman sejak mereka belum tenar seperti sekarang. Sudah 4 tahun katanya mereka musuhan, dan alhamdulillah tahun ini, bulan ini mereka bisa bersama lagi dan bisa saling memaafkan. Informasi yang luar biasa nih dari Mimin untuk sahabat semua di rumah. Namun di sini kita melihat dulu nih ya tayangan video dari Dr. Rocky Chuan untuk Ayu Ting Ting yang katanya hebat luar biasa. Walaupun Ayu masih dalam keadaan sakit, namun tetap belajar. Dari Maya Wulan, sakit aja masih nyempetin belajar, bestenan Mbak Ayu. Is the best memang Ayu Ting Ting ya, nggak ada lawan kalau soal belajar. Makanya dari dulu Ayu Ting Ting selalu mendapatkan juara kelas. Dan sampai saat ini Ayu Ting Ting tidak pernah lupa untuk belajar. Dan pastinya titisan Ayu Ting Ting akan turun ke Bilqis Humaira Raja. Dan informasi yang ditunggu-tunggu ini dia, informasi dari akun Instagram Boy William pemirsa. Hari ini Boy William menuliskan status yang sangat cute luar biasa. GWS mantan musuh, cepat sembuh biar bisa nongkrong di warung lagi, tulis Boy William beberapa menit yang lalu. Senyumnya bikin meleleh, genggaman tangannya bikin sembuh, yang pastinya akan kembali fit ya. Ayu Ting Ting sudah ditengok oleh sahabat forever pokoknya, sahabat yang memang sepertinya ditunggu-tunggu nih oleh Ayu Ting Ting. Akhirnya malam hari ini Boy bisa menemui secara langsung Ayu Ting Ting di rumah sakit. Walaupun kemarin Boy William juga dalam keadaan yang kurang fit dan sempat dirawat juga di rumah sakit, namun malam hari ini Boy William menyempatkan dirinya untuk bisa menengok dan bisa ngobrol bareng dengan Ayu Ting Ting. Ini bisa menjadi energi positif untuk Ayu agar segera pulih. Amin ya robbal alamin. Tangan Boy William disambut hangat oleh Mom Ayu Ting yang memang ada di sebelah Ayu Ting Ting. Percakapan mereka mulai terasa dengan tawa dan juga candanya. Dari Lia Putriana, alhamdulillah Boy jenguk Ayu Ting Ting. Dari Titin 0872, seneng banget liatnya, lihat kebersamaan Ayu dan juga Boy. Kemudian juga ada Dita Sodarjo, sweet banget, 29 menit yang lalu ada 209 orang yang suka. Kemudian juga dari sahabat, padahal begini captionnya, cepat sembuh calon belahan hatiku. Dari galeri lah, udah nyampe sini aja Boy udah sembuh, semoga Ayu juga segera menyusul lekas sembuh lekas pulih lah, dan nyampe ke sini kata Shofa official 208 17 menit yang lalu. Dari Diva, dari kemarin nunggu postingan kayak gini, love. Awas loh kak, antara benci dan cinta setipis kulit ari. Serasi banget kalian tuh, cepet sehat ya Bu Ayu biar bisa lihat konten kalian berdua lagi, mantan musuh terjadi forever. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan energi positif untuk Ayu dan juga Boy William yang memang terlihat sangat serasi dan juga berkelas. Dan yang kedua ada caption Boy William yang bikin nyut-nyut tadi, sweet banget pokoknya tanpa over. Caption ini diberikan oleh Boy William 20 menit yang lalu. Oh gitu cie, gue lagi diem aja di videoin. Ini mah tanda-tanda gua dapat 1M.
Siap ini ya dananya. Itulah Kelson Boy William 20 menit yang lalu saat berada di rumah sakit jenguk Ayu Ting Ting. Ternyata diam-diam Ayu Ting Ting mengambil video dari Boy William yang memang lagi asik nongkrong. Ternyata Ayu diam-diam ya videoin Boy William nih. Wah, apakah ada rasa di antara mereka berdua? Siapakah yang menang taruhan, Ayu ataukah Boy William? Kita tunggu saja babak-babak selanjutnya. Di caption tersebut kita sudah melihat dan merasakan ya, Boy pun sangat perhatian dengan Ayu. Dan foto mereka berdua bikin iri nih ya. Wah, sudah sedekat ini. Dan persahabatan Boy dan juga Ayu semoga tetap langgeng selamanya. Dan bila mereka ada rasa, kita doakan saja itu yang terbaik yang memang diberikan oleh Allah untuk mereka berdua. Oke sahabat, selamat menyaksikan informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Jangan lupa terus berdoa dan semangat menggapai cita-cita. Bibi doakan semoga kita semua berlimpah rezeki dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboy, makasih. Ya Allah, udah ngeliatin Ayu. Iya, ya Allah. Makasih banyak. Takut dibilang lenggak. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Makan biar cepet sembuh yuk. Makan lu, apa juga. Gila sakit tetap belajar lu dia, hebat. Ini gue gak pencitraan ya. Kalau gue pencitraan. Enggak aman. Tuh. Siva cepet sembuh dong, Bumil. Jangan ganggu kok, dia lagi nyari kutu kok. Nah.